Soal SIMA UI tahun 2019, cek. Jadi di sini ada soal berkaitan dengan kisi difraksi. Berikut ini ada soal dengan bentuk 4 pernyataan. Kita baca dulu ya soalnya ya. Jadi untuk percobaan kisi difraksi yang memiliki 500 celah per sentimeter, di sini ada 4 pernyataan. Pertama, mempunyai jarak antar celah 2×10⁵-5 meter. Kemudian besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Ketiga, dapat mendispersikan warna. Keempat, dapat mempolarisasi gelombang. Oke, seperti biasa sobat, kita catat dulu ya informasi yang ada. Yang pertama, jumlah celah adalah 500 per cm. Ini kita ubah ke satuan per meter, jadinya adalah 5×10⁴ celah. Nah, kalau untuk menghitung jarak antar celah pakai rumus D sama dengan 1/N, kita dapat D sama dengan 2×10⁵-5 meter, sehingga pernyataan 1 benar. Kemudian untuk kisi difraksi berlaku D sin teta sama dengan N lambda, berarti pernyataan 2 juga benar. Untuk percobaan kisi difraksi ini akan menghasilkan pola gelap terang di layar, itu terjadi warna seperti pelangi ya. Jadi pernyataan 3 benar. Kemudian untuk polarisasi itu salah, sehingga pernyataan keempat salah, sehingga jawaban akhirnya pernyataan 1, 2, dan 3 yang benar. Nah, bagaimana sobat? Sampai di sini bisa dipahami ya? Sangat gampang sekali kan ya?